tempat wisata yang kami tawarkan, yang unggulannya itu satu, yaitu pemandian air panas Curug Citeuis, Desa Padangkembang. Nah, untuk daya tariknya, Citeuis sendiri mempunyai air yang panas. Di sana juga kan banyak produk UMKM ya Pak. Kami di lokasi wisata itu terdapat 40 kios UMKM ya, diantaranya produk lokal yang berupa jajanan-jajanan khas seperti yang terbuat dari singkong, keripik singkong, terus gula aren dan lain-lain ya, banyak, sekitar 40 kios. Dari tahun sih dibangunnya Citeuis itu dari tahun 2018 ya, ada sekitar 800 juta. Oke, saya mau nanya target pendapatan saja. Ada nggak target pendapatan setahun berapa dari pendapatan desa dari sana? Jadi untuk pendapatan per tahun nyampe sekitar 300 juta. 300 juta per tahun ya. Berarti itu bisa break even point ya, hampir 3 tahun 4 tahun ya bisa break even point. Luar biasa sekali kalau dikembangkan. Pertanyaan terakhir, desa sendiri membuka investasi enggak dengan pengusaha lokal, dengan siapa untuk mengembangkan itu? Ya, yang kemarin-kemarin itu belum ya Pak. Cuman ke depannya kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau swasta ya, untuk menanam modal di wisata kami. Ya, dan untuk jalan masih dalam, belum dalam proses pembangunan ya Pak. Soalnya kan kita melewati desa lainnya. Jadi itu yang sekarang masih dalam proses negosiasi antara desa tetangga sama desa Padangkembang terkait akses jalan, dan juga jalannya juga belum, atau sekolah masih sekitar 80% 70% untuk perbaikan. Jadi akses ke sana jalannya masih belum sempurna atau rusak lah ya, mungkin ya. Rusak. Oke. Tapi masih bisa dilewati Pak, dilewati motor, mobil juga bisa. Cenderung ke konsep spa tourism, jadi wisata olahraga. Lapang yang notabene dulu biasa seperti lapang-lapang di desa orang lain, ternyata hari ini kita renovasi, hampir menghabiskan dana desa. Pada waktu itu dikalkulasikan 2018-2019 sekitar 1,4 miliar. Dan alhamdulillah pada waktu itu 2017 permen desanya memang berpihak karena skala prioritas sedang rame-ramenya bursa inovasi desa, dan desa dituntut untuk berinovasi. Ya, saya ngambil inovasinya adalah ke sarana olahraga desa. Hari ini sarana olahraga desa kami dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang dimana kami sewakan terhadap pihak luar 2x40 menit, sekitar 2,5 juta lah. Dari hasil sarana olahraga desa, alhamdulillah tanah kas desa kita bertambah kemarin, walaupun tidak seluas desa-desa yang lain punya tanah carik atau tanah kas desa, ya alhamdulillah kita punya keberkahan dari pengelolaan lapang bola tersebut. Kemarin contoh hal kecil saja, ketika ada gelaran Piala Suratin, hampir 30 klub semua bermain di yang usia 13 tahun. Kita pakai konsep homestay-nya adalah homestay rumah warga, kemudian termasuk menggeliatnya ekonomi kerakyatan di sekitaran lapang, bahkan di kawasan desa Sayong gitu. Jadi ya itu bagian dari efek domino yang harus memang kita persiapkan. Adanya keramaian pasti ya berkembang secara ekonomi gitu. Baik, berarti hari ini sumber daya manusia, taruhlah masyarakat di sana sudah siap ya. Lambat laun masyarakat, kalau kata orang Sunda pasti ngigelan zaman lah. Karena dengan dipaksakan gitu, kalau dengan dipaksain otomatis masyarakat juga menyesuaikan diri gitu, apa yang harus dimanfaatkan, harus diapresiasi juga harus diikuti oleh masyarakat. Ya alhamdulillah sampai hari ini bukti bahwa setelah lapang bola Cisayong dulu viral, ternyata hari ini di kawasan Cisayong bukan hanya ekonomi kerakyatan saja yang muncul, hari ini sudah mulai banyak kafe-kafe, kedai-kedai kopi gitu kan. Hampir yang tadinya satu kedai kopi, hari ini sampai 20 kedai kopi di jalanan Cisinga. Baik, kalau boleh saya tanya,
berapa jumlah masyarakat yang terlibat dari dengan adanya investasi besar itu? Oh, banyak. Dulu kita ketika sedang membangun saja kan itu hampir puluhan orang untuk menggarap lapangan. Apalagi kalau ketika hari ini sudah mulai jalan proses pengelolaan lapangan sepak bola, ya masyarakat betul-betul cukup terlibat, mau di wilayah perparkiran, di wilayah kemudian di arena kawasan lapang juga, yang jadi wasit, yang jadi hakim garis, yang jadi boy ball, ya masyarakat lokal. Kemudian masyarakatnya yang tidak biasa juga berdagang, hari ini ikut berdagang.